Lanjut kita tes unit punya Om inisial Anu di Riau. Ya, tidak mau disebutkan namanya. Ini pesanannya tanpa popor dan tanpa botol. Tapi untuk settingan unitnya tetap kita sesuaikan dari sini. Atau kita tes karena menggunakan laras kita ya. Nanti kita copot botol sama popor. Kita cek di jarak yang sama 50 meter. Sudah biasa kita range meter dari sini. Ada orang mau melintas, kita skip dulu sebentar biar nggak kelamaan. Skip dulu. Oke. Guys, kita lanjut ya. Kita sih sudah aman, kita mulaikan kamera. Kita mulai shoot pertama. Shoot pertama. Kedua dong ini dong. Si Mbak Des. Nak wong ana Mbak Des. Shoot kedua. Oke. Kurang nampak kelihatan karena enggak dicat ya. Catannya ada di sebelah kiri itu. Temboknya hitam. Tapi bisa diperhatikan perkanannya ada di atas titik cross. Tembakan keberapa ini? Tiga. Tembakan ketiga. Oke, masuk. Tembakan keempat. Masuk. Tembakan kelima. Tembakan ke 6. Spek settingan seperti biasa ya, regul biasa, mimis juga seperti biasa, pakai GS pun. Berapa ini bro? 7. Tembakan ke 7. Hah? Iya, ke 7. Tembakan ke 7, perhatikan aja posisi jatuhnya mimis di atas cross, tepat sedikit di atas cross ya. Ini ke 8. Tembakan ke 8. Oke. 9. Cek, tahan, ya, tahan. Kita skip dulu, boleh disetir. Oke, sorry terputus karena ada orang melintas tadi, tapi di video sini nggak terputus. Angel aku mau motongnya ini lagi, waduh. Ya. Lanjut. Tembakan ke berapa ini? 10. 9 apa 10? Itulah ya Om. Karena nanti saya susah pengeditannya, masih pemula ngedit, terus video di situ dipotong, sementara yang di teleskop dia berjalan terus, nanti saya susah ngeditnya. Nanti akan saya kirimkan filenya aja, tapi tidak saya YouTube kan ya. Seperti itu ya. Oke, boleh diputar dulu untuk rekamannya. Udah oke ya? Belum. Baik, putus sudah. Pokoknya nanti saya kirim aja ya, sesuaikan aja suara saya juga nanti akan ada di sini, walaupun pelan. Seperti itu Om. Saya sebut aja langsung, ini punya unit, punya Om di Riau. Ini unitnya Om. Oke, gitu aja. Nggak saya masukin ke YouTube Om, karena terputus-putus nanti saya susah ngeditnya. Oke.